naik bis di Vietnam tuh. Lucunya disuruh copot sepatu, guys. Sepatunya suruh copot. Terus dikasih plastik biar nggak muntah. Oh, lupa suruh bawa sepatunya. Oh my god, sleeper bus. Ini apa ya, Mas? 11. Aku nomor piro ya? 11A. 11A di mana? Keren, guys. Sleeper guy. Sleeper bus 6B2A. Kagak muat lewat juga. Ampun dah. Jalan aja susah, guys. Mana nih 11A? Oh, pada tiduran itu. Oh, ini guys 11A. This one? Oh, di bawah, guys. Sleep. Oh, oke, okay, yeah. Thank you. Thank you. Gini, guys. Jadi bis di Vietnam sleeper tuh. Ada 3 baris. Tuh. Guys, lu turis dari mana, guys? Dari Surabaya, rek. Surabaya numpak Vietnam bis sleeper. Ono telu. Dikasih plastik biar nggak muntah. Oh, ini buat sepatu buat biar nggak muntah. Oh, tapi mungkin fungsinya dua, buat sepatu atau buat tadah unta. Ya, jadi ini kayak apartemen, guys, dalam bis. Oh my god, lucu sekali. Jadi ini bisa selonjoran tuh. Tapi di sini nggak bisa ngapa-ngapain, guys. Nggak bisa lihat pemandangan. Semua ditutup. Coba posisinya enak nggak? Coba lihat. Enggak. Selonjoran pas ya? Enak, tuh. Oh iya, iya. Kita enak. Unboxing, guys. Hah? Pas, punjul. Oh ini. Oh ini lampu. Lampu, guys. Ini. Ini apa ya? LCD. Oh, ntar TV-nya nyala ini. Ini buat headphone. Wow, mereknya Tachobus. Ini buat charger 5 volt 1 ampere, 5 volt 2 ampere. Wah, buat ngecas handphone. Sangat lucu sekali, guys. Ini baru pertama kali. Ini saya tugas ke Vietnam, tapi kayak pulang kampung. Naik bis. Soalnya jauh banget.